mutilasi. Tapi nanti dia mau makan kaget gue. Mau makan itu mie ayam apa? Mie ayam hot plan. Coba rasain. Hot plate kali ya? Hot plate ya, hot plate lagi. Tapi belum kasih bumbu. Ini basicnya aja ya. Mau minta kecap dong kak. Ini mau kecap dong. Maaf. Hot tea-nya enak ya? Green tea-nya enak nggak? Enggak. Maaf, makasih ya kak Imei. Cuma kayak, perpaduannya sih. Jadi bawahnya masih hangat banget, terlalu sedikit ya. Oh. Cuma ini okay lah, cuma agak sedikit asin. Sedikit. Itu apa, Adel? Pet-pet juga dong. Tuh. Siap. Gimana rasanya? Enak banget. Kok makan apa, Ki? Kau makan apa sih? Bakso beranak rawit. Ini mau dijual. Gak ada. Mana pakai dong? Coba yuk, rasain gimana? Tuh, cobain, Be. Belum. Cobain. Ini kita gosipin. Gimana kuah? Ada enak. Enak. Dagingnya? Dari apa aja? Dagingnya lembut, enggak keras. Ya kalau keras batu dong. Masa dia jual batu. Enak. Oh, enak. Daman itu apa? Di bakso cetak lakor. Oh, gimana rasanya? Jadi pedasnya tuh kayak buat makan. Apalagi udah daging tadi ya. Tapi buat tiga. Halo. Jadi aku lagi ada di bakso Lukis Batu Bantar. Di sini tuh banyak banget pilihan bakso sama mie ayam. Terus buat harganya benar-benar worth it. Ada bakso yang isi kayak apa? Kayak telur, kayak bakso lobster. Terus ada juga bakso yang isi juga segala macam. Pokoknya lengkap banget. Buat para pecinta bakso wajib banget datang ke sini yang ada di Batu Bantar. Namanya apa? Bakso Ngeces. Silahkan bilangin. Awas kalau enggak. Halo Kak Kiki. Hai Hilal. Hai. Hai Mei. Halo Kak TV. Oke, Maiki. Mau makan apa? Kita pelakor. Enak banget. Iya enak banget ya kak. Kamu kenapa? Nyanyi. Oke. Kamu kenapa? Ini bakso pelakor. Oke, cinta pelakor ya. Itu dulu cinta pelakor. Ini ada di bakso Ngeces. Rasanya enak banget. Jadi kalau kesini tuh banyak banget macam-macamnya. Kita suka pelakor, kita mau jadi pelakor ya. Kenapa jadi pelakor? Tepinya enak banget kak ini. Lembut ya daging lembut. Terus udah sportnya juga worth it banget. Gak bikin kantong miskin lah ya. Yang mau pokoknya ada di sini itu di Batu Bantar ya. Cabang satu Batu Bantar. Terus biayanya juga modern banget, udah dimaklet beda dari yang lain. Pokoknya worth it banget. Dan minumnya ini green tea, bener kan? Jeruk. Pokoknya affordable banget, nyesel pokoknya kalau nggak kesini. Iya. Buat kesini ya, terus kepoin IG-nya bakso Ngeces. Nomor pertama. Ngeces apa Ngeces? Jangan emosi dong.
Enggak kuih.